Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat siang, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Athanasius Agung, Karangpanas, Semarang. Hari ini hari Kamis, pengenangan arwah semua orang beriman. Misa akan dipimpin oleh Romo Bonifacius Beni Bambang Sumintarto, PR. Marilah, sebelum kita memulai misa, kita doakan bersama doa sebelum ibadat dari buku Puji Syukur nomor 129, dilanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam Ekaristi ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan namamu karena lewat Ekaristi ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepada-Mu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan Ekaristi agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepada-Mu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam Ekaristi ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cintamu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Athanasius Agung, doakanlah kami. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus di manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kami sampaikan nama-nama pemohon Misa Arwah hari Kamis 2 November 2023. Pemohon dari keluarga Tono Subagio mendoakan 31 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga William Wijik Wijati mendoakan 6 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Margareta Hastutiani mendoakan 3 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Susilowati mendoakan 8 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Suhut mendoakan 12 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Pius Periatna mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Gunadi Ismanto mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Markus Doni Sulistyo mendoakan 3 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Katarina Lusianto mendoakan 9 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Lili Mekarsari mendoakan 8 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Paulus Kunto Riyatno mendoakan 4 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Yok Sarnoto mendoakan 2 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Rama Murti mendoakan 19 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Gunawan mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Mikael Teguh Udiono mendoakan 10 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Francisca Novi mendoakan Bapak Mikael Supono. Pemohon keluarga Kristianto Harapan mendoakan Barnabas Wiryadi Harapan. Keluarga Francisca Gisela Agustina mendoakan 2 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Thomas Sunarto mendoakan 10 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ibu Catalina Deni Susanti mendoakan Catalina Deni Susanti. Pemohon keluarga Honggo Wijaya mendoakan 13 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Kristina Nikentari mendoakan 15 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Hari Nola memohonkan untuk 11 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Pujono
mendoakan 4 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Vincentius Andi Ras Fajar mendoakan 6 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ignasia Desi Prabandari mendoakan 8 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ibu Astuti mendoakan 2 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ignatius Juli Janto mendoakan 11 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Katarina Audita mendoakan 5 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ari Widianto mendoakan 6 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ignasia Desi mendoakan 9 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Haryono Ismawan mendoakan 3 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ratna Listiati mendoakan 4 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Roy Sudarso mendoakan 3 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Haryanto Setiawan mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Agus Sudarso mendoakan 5 orang anggota keluarganya. Keluarga Valentina Santoso mendoakan 2 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ibu Margareta Kuswardani mendoakan 6 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Andreas Hijrah Airudin mendoakan Ibu Sidem Rahayu. Pemohon keluarga Heribertus Hari Hartono mendoakan 8 orang anggota keluarganya. Pemohon keluarga Veronica Kartono Haryono mendoakan 20 keluarganya. Pemohon keluarga Sentosa Harto Nujaya mendoakan keluarganya 4 orang. Keluarga Ibu Eria memohonkan doa 23 orang. Pemohon Ibu Hendro Asmoro mendoakan 8 orang. Pemohon keluarga Pedwi Susanto mendoakan 11 anggota keluarganya. Pemohon keluarga FX Suwarno mendoakan 8 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Alvin Donald mendoakan 3 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Bernardus Sanjoyo Hatmojo mendoakan 6 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Felix Surantantio mendoakan 2 keluarga anggotanya. Pemohon keluarga Prastio mendoakan 3 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Paula dan Fani mendoakan 4 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ana
dan Ferry Karwoto mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga R.Y. Broto Jono mendoakan 7 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ibu Hedi Agusta mendoakan 10 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Elizabeth Ratnadi mendoakan 4 anggota keluarganya. Keluarga Maria Wari Mantio mendoakan Mikael Felix Ongki Irawan. Pemohon keluarga Indra Buntoro mendoakan 8 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ita Martiani mendoakan 4 anggota keluarganya. Keluarga Ibu Olga Sudarmati Kadarisman mendoakan anggota keluarganya 25 orang. Pemohon keluarga Maria Indri mendoakan anggota keluarganya 6 orang. Pemohon keluarga Yohanes Arya mendoakan anggota keluarganya 6 orang. Keluarga Ibu Margareta Supartini mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Yafet Haire mendoakan Goroi Santoso. Pemohon keluarga Angela Saptono mendoakan 5 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Ignatius Budiani Asmoro mendoakan 9 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Eri Adi Gunawan mendoakan 6 anggota keluarganya. Keluarga Agus Santoso mendoakan Agustina Gabriel Santoso dan Antonius Giorge Santoso. Pemohon keluarga Bapak Paulus mendoakan Katarina Maria Ratnawati dan Paulus Diah Kurniawan. Pemohon NN mendoakan Maria Prasetyo. Pemohon keluarga Maria Diah Purnamani mendoakan 4 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Alusius Doni Bramantio mendoakan 3 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Sri Sutarmi mendoakan 6 anggota keluarganya. Pemohon keluarga besar Hans Pangemanan dan keluarga Seno Budiono mendoakan anggota keluarganya 4 orang. Pemohon keluarga Andreas Hijrah Airudin mendoakan Sidem Rahayu. Pemohon keluarga Yohana mendoakan 3 anggota keluarganya. Pemohon keluarga Andre Kristiawan mendoakan 6 anggota keluarganya. Demikian ujub misa, ujub arwah pada misa hari ini. Jahat dikalahkannya, mari.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Cinta kasih Kristiani tidak mengenal batas, melampaui batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, mereka orang-orang yang kita kasihi. Sebab itu bukan hanya keyakinan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani bagi kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian ini. Peringatan arwah ini sudah cukup lama menjadi tradisi Kristiani. Abad ke-9 sudah menjadi kebiasaan orang-orang Katolik mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Itu artinya sudah tradisi yang lebih dari 1000 tahun berlangsung. Jadi dalam kekatolikan kita banyak hal yang baik tetap dilakukan di dalam gereja ini. Itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan dengan para saudara yang telah mulia di surga. Selain saudara-saudari yang sudahkah disebutkan tadi, masih ada beberapa tambahan permohonan dari keluarga Ibu Sinta, mohon kedamaian arwah bagi 7 anggota keluarganya. Saudari Francisca Meliana mendoakan 20 anggota keluarganya, dan saudari Francisca di Gombel mendoakan Maria Margareta Irawati. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber hidup abadi, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup kembali. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh memikirkan kebangkitan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu itu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditalukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadah di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapaku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita merayakan peringatan arwah orang beriman tadi yang sudah saya sampaikan di pengantar, ya, bahwa ternyata tradisi ini sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun lebih dari itu, ternyata bahwa ini juga ada dasar biblisnya. Tadi secara jelas di dalam kitab Makabe dijelaskan mengenai hal tersebut. Pada masa itu pun bahkan orang mengumpulkan uang untuk kemudian itu digunakan untuk membeli bahan-bahan persembahan penghapusan dosa bagi tentara yang telah dikuburkan dan juga bagi arwah saudara-saudarinya yang lain, dan disebutkan ini suatu perbuatan yang sangat baik. Itu kitab suci loh. Tetapi kenapa dalam saudara-saudari kita dari gereja reformasi tidak ada mendoakan arwah? Ya karena kitab suci yang dibaca ini tidak ada dalam kitab suci mereka, ya kan? Karena ini dari kitab Makabe itu kan ada 7 kitab yang diakui Katolik tetapi tidak diakui oleh mereka. Ini termasuk salah satunya kitab Makabe ini tidak ada dalam kitab mereka. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai kematian itu seperti apa, ya. Tetapi Santo Alfonsus menulis sebuah buku dengan judul Kematian Itu Indah, Bagaimana Menghadapi. Nah, kematian kok indah? Nah, di mana indahnya? Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kematian yang indah ini menurut Alfonsus. Pertama, jangan menunggu sampai saat akhir. Kematian ini adalah suatu kepastian yang akan menyadarkan orang bahwa mereka pasti akan melewatinya. Dan masa persiapan dalam menyambut kematian ini perlu bagi setiap orang supaya nanti istilahnya tanda kutip meninggal dengan tenang. Jangan sampai meninggal dengan keroncalan. Keroncalan itu batinnya, bukan hanya orang seperti kelecehan itu ya, tetapi hatinya enggak tenang, aku piye anu dan anu ketakutan. Tapi ya ada yang keroncalan dalam arti sesungguhnya, secara batin ya ora tenang. Pas arep mati ya rewel. Ribut macam-macam anu ya kan. Terus diberi minuman minta ini. Diberi teh minta kopi, diberi kopi pahit minta yang pakai banyak gulanya, diberi yang banyak gulanya, ditawari kopi ini raina, kopi ini yang manis mboten mbah, ora usah manis, yang penting setia, ora ana hubungannya. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Hal yang kedua, mempersiapkan kematian untuk ya, kematian yang indah. Periksalah batinmu, bereskan hidupmu. Setiap orang akan diingatkan untuk mempersiapkan kematian secara batin ini yang tadi saya sebutkan, ya jangan sampai ya kan, meskipun badannya tenang ning batine iki keroncalan ya. Dipenuhi dengan rasa, masih membawa rasa dendam, isih gendong dosa. Ya itu yang membuat orang berat itu gendong dosa, mati gendong dosa. Ya, rasa iri, kemarahan ini dijauhkan, rasa dengki ini dijauhkan, rasa dendam dijauhkan. Apalagi kalau ternyata itu yang paling menyakitkan itu adalah dendam dengan orang-orang yang dulu paling mencintainya dan pernah dicintainya. Anggota keluarga, istri, anak, suami. Nah, dan ini yang seringkali lebih sering terjadi. Lombok saya jengkel dengan kelakuan seorang pejabat pemerintah, sak jengkel-jengkelku ya wis ming anu jarak jauh kon ora ngerti, aku ya ora ngerti ya. Tapi coba dengan anggota keluarga di dalam rumah,
itu setiap hari ketemu, perasaan batin menjadi terbakar terus. Yang ketiga, menghadapi kematian yang indah, orang diharapkan menghindari dirinya dengan cinta duniawi. Orang hendaknya merasa memiliki keinginan untuk menghadapi ini, ya, dalam kitab Wahyu tertulis, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Santo Ambrosius berkata, mereka yang mematikan cinta duniawi selama hidupnya akan mati dalam keadaan baik. Sikap batin yang penting di sini adalah merasa bahwa setiap hari adalah hari terakhir dalam hidupnya. Dengan kata lain, saudara-saudari, kalau saya tanya, saudara-saudari tinggal punya kesempatan hidup 24 jam, apa yang akan saudara-saudari lakukan? Besok jam 12 waktu saudara sudah habis, coba mau apa? Nah, saudara-saudari yang terkasih, jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian, yang mereka menunggu saat dimurnikan oleh Tuhan dengan dukungan doa kita dan semua yang masih berziarah di dunia ini, dan mereka yang sudah mengalami sukacita penuh di surga pun sebenarnya mendoakan mereka. Siapa yang istimewa yang harus kita doakan? Ya tentu saja mereka adalah saudara-saudari kita, keluarga, sahabat, kenalan. Sekurang-kurangnya yang tadi telah saudara-saudari tulis di dalam wujud hari ini, mereka itu yang istilahnya sudah pasti didoakan secara istimewa oleh kita pada siang hari ini. Meskipun sudah meninggal dunia, tetapi relasi kita dengan mereka seakan-akan dihidupkan kembali dan tidak terputus. Ya, kasih kita melampaui batas-batas ruang dan waktu. Ya, Tuhan adalah kasih yang mempersatukan baik orang hidup maupun orang mati. Lalu pertanyaannya, ya, kematian kok disebut indah itu dalam hal apa? Penginjil Santo Yohanes mengajak kita untuk menerima Yesus sebagai penyelamat. Dalam bacaan Injil hari ini, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Dalam pengertian ini, kematian itu menjadi indah, karena saat mati adalah saat saya datang kepada Kristus dan Kristus datang kepada saya. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal. Karena menjadi indah, karena ini adalah kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ini adalah saat kesempatan untuk saudara-saudari kita yang kita doakan dibangkitkan secara penuh, diampuni secara penuh, dan boleh menikmati hidup bahagia abadi di dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menyadari kasih dan kemurahan Tuhan, untuk bersatu dengan Dia yang menciptakan kita. Maka selain mendoakan saudara-saudari kita, persiapkanlah dirimu untuk menyambut kematian yang indah, kematian yang membahagiakan selama-lamanya. Jangan sampai saat mati, ya, meskipun apa itu flyer kematian yang disebar, telah meninggal dengan tenang. Neng janjian ini kira meninggal kira orang tenang ini keroncalan ini sedol mampusi. Tapi flyernya kan tetap, ya, telah meninggal dengan tenang, ya, karena enggak mungkin keluarga akan membuat berita duka telah meninggal dengan gedabigan. Enggak ada. Meskipun faktanya itu seperti itu, gedabigan apa? Atine, ya kan? Karena sebelumnya itu rewel ini itu dan seterusnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita doakan mereka itu, tetapi kita sendiri pun mempersiapkan diri untuk kematian yang membahagiakan, menjauhkan diri dari dosa, dendam, dan iri hati. Karena seringkali dendam dan iri hati yang dibawa mati itu tidak membuat hati kita tenang, membuat hati kita gelisah, dan dosa yang kita bawa itu membebani kehidupan untuk menghadap Bapa di surga. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah,
Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberi kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudusmu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalanmu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua dipanggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziaran kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat untuk foto dan bunga yang ada di depan kita. Allah Bapa yang makasih, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang fotonya terpajang di depan ini. Namun juga bagi saudara-saudari kami yang nama-namanya kami cantumkan di dalam ujud doa kami pada siang hari ini dari berbagai keluarga. Ampunilah segala dosa kekurangan mereka, berikanlah hidup kekal kepada mereka karena Engkau telah mengampuni dan mencurahkan kerahiman-Mu kepada mereka. Semoga mereka boleh mengalami hidup bahagia kekal di surga. Berkati pula bunga tabur yang akan kami gunakan menabur di makam saudara-saudari kami. Semoga mereka yang makamnya kami tabur dengan bunga ini dan kami doakan, mereka pun Engkau berikan pengampunan dan boleh Kau gabungkan dalam persekutuan dengan para kudus-Mu di surga. Diberkatilah saudara-saudari kami yang fotonya terpajang di sini, orang-orang yang kita doakan pada kesempatan wujud siang hari ini, dan bunga-bunga yang akan kami gunakan untuk menabur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber cinta kasih, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga dalam sakramen cinta kasih yang agung ini hamba-Mu yang telah meninggal dunia diterima dan dipersatukan dalam kemuliaan bersama Putra-Mu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu bahwa malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlahkan para hamba-hambamu yang telah engkau panggil dari dunia ini menghadap kehadiratmu, yang kami doakan pada wujud Ekaristi siang hari ini. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Kita ning sejenak kita kenangkan saudara-saudari kita yang kita wujudkan pada siang hari ini. Kita mohonkan kepada Tuhan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian. Kita semua dalam aktivitas sehari-hari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah mewartakan kasih Allah dengan memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur pada Allah. Namun padamulah pengampun.